Seorang perempuan itu berzina dengan pasangan laki-lakinya, tapi dia tak redha, dia hanya ambil hati saja. Apa hukumnya? Ambil hati, tak ambil hati yang mungkin berzina dengan dia, orang tak redha ni kena rogoh. Padahal kalau berzina tu bukan ambil hati pun tak boleh terlepas. Nah, takut kali tak ubi berzina tak serah kan, jadi tak serah tubuh badan kan, jadi berasa hati pula. Dia main ayak gitu, sedap gamak dah. Jadi kalau tanya pihak lelaki, dah saya pun bukan reda juga. Pasal dia duk minta sangat, dia dah ubi kan, nangis pula. Mana? Jadi terlepas hak mahu hukuman. Jangan, dua-dua pasangan ini bertaubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Zina 400 ribu kali pun, sekali taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan putus asa. Allah tak suka kalau hambanya putus asa. Taubat pada Allah. Ha.